dia meninggal. Nah, takut sensei. Oke. Oke, begitu cara untuk kita bertemu Takuchi sensei. Nah, setelah halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Aan Gaming. Oke, pada episode kali ini kita akan saya akan membagikan tips lagi dari game Ryoko ini. Nah, tentunya yang akan saya bagikan itu adalah nih yang sering ditanyakan di komentar, gimana sih cara menemukan Takuchi sensei. Nah, padahal kan kita sudah sampai ke kota kementerian. Nah, ini kota kementerian ini. Nah, mini story town. Nah, itu adalah kota kementerian. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan Takuchi sensei? Nah, walaupun kalian sudah berkeliling di kota kementerian ini, tidak akan ketemu Takuchi sensei kecuali kalian bertemu seseorang terlebih dahulu. Nah, kalian jangan asal melihat misinya terlebih dahulu, tapi kalian harus cek deskripsinya. Kalian cek deskripsinya terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi jangan lihat buku dari sampulnya, tapi lihat dulu isinya. Kata orang, kata Ryuko ini. Nah, intinya pokoknya enggak tak baca tadi. Intinya kalian itu tidak akan menemukan Takuchi sensei di sini kalau misinya belum diselesaikan. Nah, misinya itu apa? Misinya kalian harus pergi ke sini. Oh ya, sebelumnya jangan di-skip. Jadi kalian harus melihat secara urut supaya kalian tahu gimana caranya. Oke. Kalian langsung saja pergi ke Crack Garden, Manglewood kan, sampai Crack Garden. Manglewood. Nah, kalian harus pergi ke Manglewood. Nah, kok di Manglewood ada apa? Nah, kalian mesti belum pernah masuk ke area yang dijaga oleh banyak iblis itu. Nah, di situ tempatnya. Oke, kita akan coba ke sana. Nah, kalian pasti males kan lawan iblis-iblis ini, makanya kalian skip tempatnya dan kalian langsung saja ke map selanjutnya, padahal di situ adalah yang paling penting. Nah, dulu aku juga itu langsung tak skip gitu aja. Jadi ya nggak tahu kalau ada misi di sini. Kita siapkan ini terlebih dahulu, kita siap-siap. Nah, waduh, kok bareng gitu loh. Wah, ngadep sini pula. Ayo pergi. Nah, kita harus kesini. Aman. Kita tunggu dulu. Pokoknya lihat, jangan di skip supaya kalian tahu gimana alurnya. Oke, kita makan pilihnya aja lah supaya aman, walaupun sebenarnya nggak masalah sih. Oke, masih bisa ngedes sih sebenarnya, cuma kalau ada musuh dekatnya baru bisa ngedes pakai pilih ini. Kalau nggak ada musuh dekatnya ya aduh, ya gak bisa ngedes. Oke, kita bunuh ini dulu yang mengganggu. Ya, kita sembunyi. Oke, dia jalan, kita lari, kita pukulin dulu. Lalu kita makan ini, kita bunuh semua aja supaya nggak ada yang mengganggu. Nah, kita bunuh dulu ini. Nah, tempatnya adalah kalian harus masuk ke sini. Nah, kalau kalian belum masuk ke sini,
pasti kalian males kan, soalnya harus membunuh banyak iblis penjaga api gitu kan. Nah, kita skip aja, soalnya aku nggak terlalu butuh ini, nggak terlalu butuh hadiahnya. Nah, ambillah nggak apa. Nah, kalau kalian sampai di sini, nah ini tempatnya kalian. Kalian harus ini turun. Tapi saat kalian turun, kalian harus hati-hati. Nah, itu di situ ada orang tua, tapi sebelum kalian nangkap orang tuanya, saya sarankan untuk membunuh iblisnya yang ada di sini. Oh, mana iblisnya? Iblisnya ngebug dong, enggak apa. Malah bagus kalau iblisnya ngebug. Oke. Nah, sampai di sini kalian harus bicara sama orang tua ini. Hey girls, stop. Pokoknya kalian bicara aja, nggak tahu apa yang diomongin. Nah, kalian akan apa ini? Dapat quest. Map update. Nah, mapnya terupdate baru, kalian bisa menemukan Taguchi Sensei yang ada di kota kementerian. Nah, mari kita langsung saja ke sana. Nah, di sini ada chest di atas, terus di bawah ada kuil untuk save juga kalau kalian ingin save. Nah, gitu. Kita langsung saja ke kota kementerian. Nah, kemungkinan dari kalian mungkin belum ini apa? Belum pernah ke sini, makanya kalian enggak sempat namatin dan pada akhirnya kalian memutuskan untuk hapus gamenya gitu mungkin kan. Soalnya aku juga sering sih apa kalau gamenya belum selesai tak hapus kalau enggak ada titik temunya kan. Nah, kita konvensikan apa ini. Nah, banyak. Terus kita ke mana tadi? Ini Ministoriton. Nah, kita langsung menuju ke sana untuk bertemu dengan Taguchi Sensei. Nah, gitu caranya, padahal sangat simple tapi sangat tertutup gitu. Oke, kita cek apakah kita sudah bertemu ini apa? Apakah kita akan bertemu dengan Taguchi Sensei? Waduh, level kita tinggal 2 dong. Waduh, nanti tak beli aja. Ini jalannya mana, lupa gue. Waduh. Set. Woo! Nah, kalau kalian sudah apa mahir main game ini ya, kalau masalah ngepari apa masalah timingnya itu mungkin banyak berhasilnya. Loh, kita malah putar lagi loh. Waduh, kalau lewat sini ada lewat mana ya? Lewat atas. Tadi aku lewat atas sih. Waduh, malah ada yang tahu pula. Waduh, jalan ke atasnya mana lo? Ini. Ke atas lagi, kita ke atas lalu kita sini. Nah, sebenarnya ada sih jalan yang cepatnya. Kalau kalian lah malah ada musuh sana. Waduh, jangan kesana dong, itu ada iblis api. Walaupun level kita sudah tinggi tapi
apa ngebunuh mereka cukup susah sih. Nah, kita sampai di sini. Nah, kita save dulu. Enggak usah. Kita beli pil biru dulu. Soalnya nah, mana ini? 30 harganya sih. Oke, kita beli 5. Cukup. Kita pakai yang hijau aja. Soalnya banyak musuh kuat sih di sana. Oke, kita lanjut. Waduh, kok enggak mau lari. Oke. Capek mungkin. Oke, sampai di sini nanti banyak musuh ini sih apa? Hati-hati kalau kalian ingin cepat, kalian lewat sini aja sih. Nah, musuhnya enggak usah sini. Waduh. Woi, gak kuat dong aku lawan dua orang langsung. Waduh. Kita pakai ini aja lah biar cepat ya. Levelnya lebih tinggi dari kita. Nah, terus lewat mana ya, lupa gue. Oh, lewat sini dong, tadi harusnya gak usah di attack aku aja ya. Maaf, namanya juga manusia kadang salah. Oke, kita langsung saja ke sini dan kita bisa save di sini. Kita save aja lah, kalau nanti ada meninggoynya bisa bangkit lagi. Oh iya, belum tak konfirmasi. Istirahat. Waduh, dua kali dong. Gak bab. Wah, ngebug seperti biasa. Waduh, tadi nge-crash dong keluar. Tapi untungnya kok sudah tersave. Untung sih, setelah di-save langsung. Nah, kalian lewat sini aja sih. Ya, walaupun kalian harus lawan ninja, tapi kita akan ada bom asap. Levelnya 70 loh. Nah, nanti kalau kalian masuk di sini, kalian akan melawan bos terakhirnya. Bos terakhir ini sangat keren sih damage-nya sih, gila. Terus setelah kalian mengalahkan ini, nanti cutscene-nya akan ada Taguchi Sensei yang menyampah kill kalian. Oke, kalian siap? Siap. Ada bantuan dong tapi dong. Waduh. Kita coba pakai bantuan aja. Waduh. Oke, saya dapat bantuan. Oh, saya dapat bantuan bos dong, tetap dong. Oke. Waduh, 30 damage-nya dong. Waduh. Maaf, kita revive aja. Pemanasan tadi. Wih, lama nih. Oh, gila. Malah dia yang terpental dong. Oh, dia ini apa? Dia pusing. Konsentrasi, teman. Masa bisa stebas. Wah, gila. Sekali tebas gitu doang, apa-apaan ya. Waduh. Wah, gila, gak bisa lama-lama dekat sih. Aku kemarin bisa apa? Mantap. Kemarin bisa menang itu aku pakai dual samurai, soalnya
kan attack speednya cepat, jadi dia nggak punya kesempatan untuk nge-attack kembali. Kenapa lo? Tidak. Oke. Kena dong tapi dong. Kita pokoknya isi full HP terus. Oke. Pokoknya isi full HP terus. Meninggal. Apa-apaan ini we? Waduh. Untung ini ada temannya loh. Waduh, aku kena ininya dong. Isi lagi. Oke. Waduh, ini kalau nggak dibantu jadi apa aku loh? Isi. Mat. Menunggui lagi, gila. Pokoknya pakai, enggak apa-apa, pakai terus aja. Duh, lagi respon. Ya ampun. Oke. Waduh, aku kena apa loh? Masa aku kena itu? Apa? Damage-nya juga. Oh iya dong, aku kena damage-nya juga dong. Wah, kok malah ngerepotin ya? Oke. Wah. Pokoknya isi darah full. Oh, nyawanya sekarang dong. Oke. Dia meninggal. Nah, Taku Sensei. Oke. Oke, begitu cara untuk kita bertemu Taku Sensei. Nah, setelah ini kita akan bertarung melawan Taku Sensei sih. Gila, enggak ada teman dong. Tapi sebenarnya teman malah ngerepotin sih sebenarnya. Dan kayaknya ngebug lagi. Temannya ngapain lo? Oh, kayaknya ngebug. Oke, pokoknya itu cara bertemu Taku Sensei ya. Oke, tadi keluar enggak tahu kenapa, jadi saya keluar lagi dan kita coba masuk ke dalam ya. Musuhnya udah enggak ada sih. Oh, masih ada deh. Apa kita lawan bos lagi? Kalau kita lawan bos lagi, mungkin videonya akan saya akhiri sih. Kalau kita lawan bos yang tadi. Oh iya dong, lawan bos yang tadi lagi dong, oke. Sepertinya untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nah, untuk cara menemukan Taku Sensei seperti itu ya. Nanti itu kalian akan bertemu Taku Sensei. Nah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan